Sengketa Pilkada Rokan Hilir memasuki sidang perdana untuk mendengarkan permohonan pemohon. Melalui kuasa hukumnya Refli Harun, pasangan calon Hafidz Sukri Nasrul Hadi mendalilkan kemenangan pasangan calon nomor urut 2 banyak diraih di TPS di mana nama petugas KPPS tidak sesuai dengan SK pengangkatan. Selain itu, pasangan calon nomor urut 2 dituding telah melakukan kerjasama dengan perusahaan perkebunan dan petugas KPPS untuk mengintimidasi para pekerja perkebunan memilih pasangan calon nomor urut 2. Refli juga mengungkapkan, banyaknya petugas KPPS yang tidak terdaftar dalam SK pengangkatan KPPS. Selain itu, pemohon juga mendalilkan maraknya pelanggaran politik uang yang tidak dikenai sanksi, karena tidak ada ancaman pidana dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Meski ada sanksi administratif berupa diskualifikasi terhadap tim sukses pasangan calon yang melakukan pelanggaran politik uang, namun aturan itu tidak dijalankan oleh KPU dan Panwaslu. Dalam persidangan perkara sengketa Pilkada Kabupaten Siak, pasangan calon Suwartono Syahrul melalui kuasa hukumnya Badrul Munir mengatakan bahwa ada upaya dari pasangan calon melakukan kecurangan secara masif agar selisih perolehan suara dapat melebihi ambang batas selisih 2% sehingga tidak dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Menurut Badrul, hal itu terjadi dalam Pilkada Kabupaten Siak, di mana pasangan calon nomor urut 1 yang merupakan petahana menyalahgunakan Kartu Indonesia Pintar yang dibagikan tanpa proses verifikasi bagi keluarga tidak mampu. Selain itu, pemohon menilai telah menyalahgunakan bantuan hibah ambulans dari salah satu BUMN yang dibalik nama menjadi atas nama petahana dan digunakan dalam kampanye. Pelanggaran lain yang didalilkan pemohon adalah mobilisasi pegawai negeri sipil dan aparatur pemerintahan desa untuk melakukan sosialisasi pada masa tenang. Di saat yang bersamaan, Mahkamah Konstitusi juga memeriksa sejumlah perkara sengketa hasil pilkada untuk Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Pahuwato, dan Kabupaten Bone Polango. Ilham Yuradi, Yuandi, MKTV News, melaporkan. Yang mulia, Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.